بسم الله الرحمن الرحيم. Dan puncaknya dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian, bersegeralah kalian pada pengampunan Tuhan kalian dan kejar surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti sekian banyak keutamaan orang bertakwa ini bisa diraih dengan Ramadan kemarin. Kenapa saya singgung ini, saudaraku si iman? Karena saya sayangkan sekali banyak umat Islam pada saat Idul Fitri kemarin, tepatnya 16 hari yang lalu. Karena kita sekarang di 17 Syawal, Idul Fitri di 1 Syawal. Lisannya mengatakan Alhamdulillah. Tetapi Alhamdulillahnya ini bukan pada tempat yang benar. Dia mengatakan Alhamdulillah, saya tidak lagi puasa. Saya tidak lagi solat malam. Tidak lagi terawih. Saya tidak lagi baca Quran. Saya tidak perlu lagi tutup aurat. Saya sudah bisa kembali kepada pelanggaran-pelanggaran agama. Kalimat Alhamdulillah ini bukan pada tempatnya. Itu terbukti. Karena setelah Idul Fitri mereka jauh dari agama, kembali lagi pada pelanggaran-pelanggaran, meninggalkan semua jenis ibadah. Dan ini keliru, saudaraku seiman. Mustinya kalimat Alhamdulillah ini, mumpung sekarang masih baru 17 atau 16 hari, 17 hari berlalu Ramadan, kita ingatkan kembali bahwasanya Alhamdulillah lisan kita seharusnya mengatakan Alhamdulillah karena saya sekarang siap menerapkan ilmu Ramadan, siap puasa sunnah, siap solat malam, siap untuk bersedekah, siap baca Quran, siap solat berjamaah di masjid, siap mengaplikasikan semua ilmu Ramadan. Selama sebulan kita dilatih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada, saudaraku seiman, lembaga training sebesar Ramadan. Langsung trainernya Allah, stafnya para malaikat. Dan ini satu hal yang luar biasa. Karena kita pergi ke Eropa, kita pergi ke Amerika, kita pergi ke Asia, kita pergi ke mana saja, Australia. Pada saat bulan Ramadan kemarin, kita akan temukan semua yang syahadat. Mau orang bule, mau orang hitam di Afrika, mau orang Arab di Timur Tengah, mau orang Melayu di Asia Tenggara, semuanya sama. Mereka sedang mengikuti program pelatihan ini. Orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari Ramadan kemarin, sebulan penuh dibiasakan perutnya untuk terbiasa puasa, tenggorokannya terbiasa haus, agar mereka mengerjakan ibadah ini setelah Ramadan. Terbiasa mereka selama sebulan hidupkan masjid-masjid dengan solat terawih yang merupakan solat malam yang dimajukan untuk memudahkan mereka mengerjakannya. Terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa bersedekah dan semua jenis-jenis ibadah yang sudah kita kerjakan selama Ramadan. Maka ini untuk diterapkan. Tapi banyak orang tidak melakukan itu. Mereka justru meninggalkan. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan sungguh kaum yang paling buruk adalah kaum yang selepas Ramadan mereka memberhentikan semua pendekatan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibaratnya seperti orang yang latihan, seperti misalnya Anda ikut kursus mobil. Biasanya untuk supaya bisa menyetir mobil sepekan sudah cukup sebenarnya. Tapi ini kita dilatih sebulan. Kalau ada orang sudah latihan bawa mobil tidak pernah nyetir mobil sama sekali, tidak bermanfaat bagi dia ilmu itu. Atau misalnya orang memanggil seorang profesor ahli bahasa, bahasa Inggris ke bahasa Arab ke selama sebulan bersama-sama, tiap hari. Setelah itu tidak pernah praktekin bahasanya, maka tidak akan bermanfaat, saudaraku seiman. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, coba kita ambil mutiara Ramadan. Apa yang kita ambil dari situ? Jangan kita lewatkan momentum sebulan di training oleh Allah ini hanya berlalu begitu saja, hanya jadi kenangan. Maka mutiara yang pertama, teman-teman sekalian, yang harus kita ambil adalah ibadah puasa itu sendiri. Ibadah puasa. Puasa ini dari sisi keimanannya atau penilaian spiritualnya, itu adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Yang paling besar pahalanya. Dari sisi kesehatan, ini adalah masa terapi kesehatan terbaik di dunia. Puasa. Jadi dia bukan sebuah ajang penyiksaan. Terbukti Anda selama sebulan kemarin bisa melaluinya. Kenapa sekarang setelah Idul Fitri tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah puasa sunnah? Padahal sudah dibiasakan puasa kemarin.
Kita akan rincikan beberapa gambaran tentang di mutiara pertama ini puasa sunnah itu. Kalau yang ada yang sudah kerjakan, alhamdulillah. Tapi yang belum kerjakan, pertanyaan kenapa tidak mau dikerjakan? Apa masalahnya? Kita dengarkan misalnya puasa 6 hari bulan Syawal. Kalau ada yang sudah kerjakan, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang hadir sini belum kerjakan, maka mesti muhasabah. Sekarang masih ada 13 hari ke depan atau 12 hari kurang lebih sampai 13 hari ke depan bulan Syawal. Kata Nabi SAW, man sama Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal kana ka saumud dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh lalu dia ikuti 6 hari, tolong digaris bawahi kalimat saya ini, 6 hari saja, kalimat sajanya 6 hari saja dari bulan Syawal, pahalanya balasannya sama dengan puasa setahun penuh. Kita bayangkan teman-teman sekalian, andai saja kita berpuasa non-stop 365 hari, bayangkan rumitnya dan susahnya kita puasa setiap hari selama setahun. Tapi Allah dengan kemahamurahannya akan memberikan kita pahala setahun hanya dengan puasa Ramadan kemarin. Lalu Allah mudahkan, ikuti 6 hari saja dari bulan Syawal. Andai saja Allah bilang, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh lalu Syawal sebulan penuh, dia akan mendapatkan pahala setahun. Tetap saja kita akan kejar, karena hanya dengan 2 bulan puasa kita akan mendapatkan pahala 12 bulan. Tapi ini tidak, sebulan Ramadan 6 hari saja, dan 6 hari ini saudaraku seiman bisa dicicil, bisa hari ini sehari, bisa 2 hari lagi, 3 hari lagi, minggu depan bisa dicicil, bahkan bisa kita gabungkan dengan puasa Senin Kamis kita. Maka ini mestinya dikerjakan.